kanan kiri kalian. Ini biru. Oke, Pak Bupati, kamu minta. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyebut rekan-rekan yang datang ke gedung DPRD, ketua komisi 4 juga ada, anggotanya juga ada hari ini dari pagi-pagi. Tentunya saya sudah beberapa kali dan naik di mimbar seperti ini. Beberapa rekomendasi yang diinginkan oleh buruh kami rekomendasikan, termasuk penolakan Omnibus Law. Tetapi barangkali saya perlu bicara juga di sini, karena Kang Dede bicara, Kang Kiki bicara, dan kasih bukan mau ngasih rumah, tapi mau ngasih rumah yang murah. Itu harus diklarifikasi dulu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sudah rapat dengan teman-teman di Serikat Buruh. Coba yang butuh KTP-nya dimasukin dulu ke Disnaker, Pak Kadisada. Supaya jelas nih. Jadi dari sekarang yang butuh rumah tinggal ke Pak Kadis KTP saja. Nah, kalau saja nanti rumahnya sudah ada, baru diberikan jemputannya supaya terkomplek. Kalau sekarang berjejer itu. Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, sama ingin memperjuangkan bagaimana nasib buruh Kabupaten Bandung Barat, ingin juga mensejahterakan apa buruh Kabupaten Bandung Barat. Dan tentu saja ini semua saya tidak akan hadir dari mulai jam 11 kalau memang tidak sayang, kalau memang tidak mendukung buruh Kabupaten Bandung Barat. Sudah datang, sudah menjemput semuanya di sini. Hidup buruh, acungkan tangannya semua, hidup.